Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika. Sebelum dimulai, jangan lupa berdoa. Soal 787. Sebuah tiang bendera berada di puncak gedung yang tingginya 20 meter. Dari sebuah titik 30 meter dari gedung, puncak tiang bendera terlihat dengan sudut beta yang nilai tangannya 0,25. Tentukan panjang tiang bendera, ya. Nah, sekarang kita misalkan ya, puncak gedung terlihat dengan sudut alfa, ya, ini puncak gedungnya. Kemudian dan panjang tiang benderanya adalah h. Kita tahu bahwa tangen beta itu adalah 0,25 atau ini 1/4. Kemudian tangen alfa adalah 20/30 atau 2/3. Tangen alfa ditambah beta berarti 20 ditambah h dibagi 30. Berarti ini adalah tangen alfa ditambah tangen beta dibagi 1 kurang tangen alfa kali tangen beta sama dengan 20 ditambah h dibagi 30. Tangen alfanya adalah 2/3 ditambah 1/4 dibagi 1 kurang 2/3 kali 1/4 sama dengan 20 ditambah h dibagi 30. Pembilang dan penyebut kita kalikan 12, berarti ini 8 tambah 3 dibagi 12 kurang 2 sama dengan 20 ditambah h dibagi 30. Berarti ini 11 kali 30 sama dengan ini adalah 10 kali 20 ditambah h. Berarti 33 sama dengan 20 ditambah h. Berarti h-nya adalah 33 kurang 20 adalah 13, ya. Jadi panjang tiang bendera adalah 13 meter. Soal 788, tentukan pasangan X, Y, Z, ya, dari bilangan prima yang memenuhi X dikalikan Y ditambah Z sama dengan 408 dan Y dikalikan X ditambah Z sama dengan 364. Oke, ini berarti 408 itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 dikalikan 17. Sehingga Y tambah Z harus sama dengan 204, 102, ya, atau 24. Kemudian yang kedua, Y dikalikan X tambah Z, 364 adalah 2 pangkat 2 kali 7 kali 13. Sehingga Z ya sama dengan 4 ini atau 11, ya. Sehingga ya di sini, ya, di sini diperoleh Z-nya itu adalah 11, kemudian Y-nya 13 dan X-nya sama dengan 17. Jadi pasangan X, Y, Z tersebut ya adalah 17,13,11. Soal 789, tentukan sisanya jika 3 pangkat 2021 dibagi 21. Nah, kita buatkan pola pembagian dengan 21 dari 3 pangkat N adalah 3 pangkat 1 dibagi 21, sisanya adalah 3. Kemudian ini 3 pangkat 2 dibagi 2 ini adalah 9, ini 6, 3 pangkat 4 itu adalah 18 sisanya, kemudian ini 12 dan ini 3 pangkat 6 adalah sisanya 15 dan ini sisanya 3. Jadi terulang ya kali. Nah, sekarang kita tahu bahwa 2021 itu adalah 336 kali 6 tambah sisanya 5, ya. Jadi 3 pangkat 2021
itu sama dengan 3 pangkat 5 atau 12 mod 21. Jadi ini sisanya jika 3 pangkat 2021 dibagi 21 adalah 12. Soal 790, tentukan bilangan bulat positif terbesar yang memberikan sisa yang sama ketika dibagi 99, 145, dan 214. Kita misalkan bilangan itu adalah N ya. Dengan demikian, 145 kurang 99 dan 214 kurang 145 harus kelipatan N ya. Kemudian N harus kelipatan terbesar dari ini adalah 46 dan 69 ya. Itu karenanya N ya. Jadi kelipatan dari 46 dan 69 itu adalah 23. Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.